boleh mengambil tempat di bagian belakang. Ya, itu. Ya, selamat malam dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru saja tiba di tempat ini. Kami mempersilakan untuk
Setelah kawin boleh Poka dan Niam Benene solamin tu sang siuluranku Indoe Masan nang siako miraka Kami persilakan kepada keluarga. Ada tempat di bagian belakang yang disiapkan oleh keluarga. Di belakang itu cukup luas, ya, sangat leluasa. Jadi sekali lagi kami mohon dengan penuh kasih, keluarga boleh mengambil tempat di bagian belakang. Ya, itu sekedar informasi buat kita keluarga. Yang merupakan putri pertama dari Bapak Yohanes Parisi dan Ibu Bertalina dan Ananda Dedi Yusuf Lumbaa S.I.Kom putra ketiga dari Bapak Yusuf Lumbaa dan Ibu Yohana Sambolayu Senin 13 Maret 2023. Kehadiran Bapak dan Ibu saudara-saudari pada malam hari ini merupakan suatu kehormatan bagi kedua mempelai yang sangat mengharapkan doa restu Bapak Ibu sekalian di hari yang bersejarah bagi kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Kasih membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah di saat Ia mempertemukan, indah di saat Ia menumbuhkan cinta kasih di antara mereka berdua. Indah pula di saat Ia menjaga, menuntun, dan menyatukan sepasang kekasih hati menjadi satu cinta merenda tali sayang dalam maliga rumah tangga. Setelah pemberkatan nikah kudus tadi siang di gedung gereja Ora et Labora Kota Kendari oleh Bapak Pendeta Martinus Pongturunan STH. Sehingga mereka berdua berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu karena kamu adalah tulang rusukku, hidup dan matiku. Aku akan menjagamu sekarang dan selamanya karena ku tahu bahwa kau adalah takdirku. Iya, baik. Acara resepsi pernikahan malam ini akan dimulai yang diawali dengan ucapan terima kasih mewakili kedua belah pihak keluarga besar yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Simon P. Paloan kepada Bapak dengan penuh kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tahan tintinya menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan karena dengan pertolongan penyertaannya sehingga kita boleh hadir pada saat ini di tempat ini untuk menyaksikan pernikahan kedua anak kekasih kami yang duduk bersanding pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tiada kata yang indah yang harus disampaikan segenap keluarga teristimewa kedua anak kekasih kami dan kedua orang tua atas kehadiran kita pada saat ini untuk memberikan
doa dan restu kepada pasangan baru yang terbentuk pada siang hari tadi di dalam suatu pemberkatan dan peneguhan nikah di gereja. Melalui kesempatan ini patut kita bersyukur dan mengucap terima kasih atas terselenggaranya rangkaian pernikahan kedua anak kekasih kami, mulai dari prosesi pelamaran, pemberkatan nikah, dan catatan sipil. Karena keluarga, karena keterlibatan dan semua keluarga Andai Tolan mengambil bagian di dalamnya. Olehnya itu, melalui kesempatan ini mewakili keluarga, mewakili anak kami Heltin dan Dedi, yaitu Tungku, melalui Tungku yang pertama, yaitu acara pelamaran yang biasa kita kenal, suatu perjanjian kedua belah pihak, persetujuan kedua belah pihak, sehingga acara selanjutnya boleh kita laksanakan. Dan pada siang hari tadi dilaksanakan pemberkatan nikah yang kudus di gereja Ora et Labora sebagai tungku yang kedua. Dan tungku yang ketiga juga telah dilaksanakan, yaitu pencatatan sipil. Dengan rangkaian kegiatan itu, maka keluarga kedua pengantin Heltin Tea dan Dedi Yusuf Lumba SIKOM dan kedua orang tua keluarga Yohanes Parisi dan keluarga Yusuf Lumba, selamat datang. Yang baru datang ini saya perkenalkan keluarga besar kita, yaitu Bapak Benyamin Patondok. Ini saya perkenalkan akan menuju suatu event yang akan datang. Kita doakan dia akan menuju Senayan. Dia ada cita-cita untuk menuju Senayan Pileg. Saya kira itu yang perlu kita. Ya. Jadi saya lanjut dengan rangkaian acara yang telah kita lalui bersama, dan juga ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada Gereja Ora et Labora, Bapak Pendeta, Bapak-bapak, Ibu-ibu Penatua Diaken yang telah mempersiapkan pelaksanaan pernikahan kudus pada siang hari ini. Melalui kesempatan ini juga tak lupa keluarga mengucapkan terima kasih, karena kami yakin melalui doa dan berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi juga akan memberkati kedua anak kekasih kami. Semoga di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya selalu mendapatkan berkat-berkat. Mari Pak, selamat datang. Yang kami hormati bersama keluarga, ini orang tua kita di Kota Kendari, Bapak Insinyur Simon Mantong, anggota DPRD Kota Kendari. Dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah mencatatkan pernikahan kedua anak kekasih kami, Heltin dan Dedi
di dalam suatu lembaran negara, sehingga mereka, kami yakin bahwa mereka sudah dicatatkan, sehingga keluarga mereka yang telah mengambil bagian di dalamnya. Demikian ungkapan terima kasih, dan yang tidak kalah pentingnya kami ungkapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada memenuhi undangan kami pada malam hari ini, sekaligus untuk memberikan dan penempatan pada saat ini. Kami menyiapkan suasana tempat yang sangat sederhana, dan inilah yang kami merasa bangga. Sekalipun suasananya sangat sederhana, masih juga menjadi perhatian dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk memenuhi undangan kami. Sehingga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memberikan doa kepada kedua anak kekasih kami yang membentuk rumah tangga yang baru. Dan permohonan maaf bila ada yang tidak berkenan, baik cara menyambutnya maupun cara mendudukan, bahkan kalau ada kekurangan-kekurangan santapan yang disiapkan oleh keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila selama saya menyampaikan ungkapan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Simon P. Paloan yang telah menyampaikan ucapan terima kasih mewakili kedua belah pihak keluarga besar. Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai dan memberkati. Yang kami hormati, sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan santap malam bersama. Namun sebelumnya dipersilakan kepada ibu-ibu panitia untuk menyiapkan meja jamuan. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati. Sebenarnya kali ini ada Bapak Pendeta Agustinus Limin yang seharusnya memimpin di dalam doa makan. Mohon maaf Bapak Pendeta, saya ambil alih tugasnya saat ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang non-Kristen, saya meminta untuk pasif di dalam doa ini, karena doa makan ini akan saya pimpin secara kristiani. Untuk itu, dari tempat ini kami mohon maaf dan kami akan memimpin doa secara kristiani. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Engkau yang maha baik telah mempersatukan kedua anak terkasih kami dalam ikatan pernikahan yang kudus di gereja Ora et Labora. Ketika kami makan, boleh menjadi kekuatan baru bagi tubuh, jiwa,
dan jasmani kami. Secara khusus kami boleh menjalankan sisa hidup kami yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Saat seperti ini kami juga teringat bagi orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman. Berkati mereka Tuhan. Kita akan dihibur oleh entertainment dari Timus Telekom. Iya, mari Bapak dan Ibu silakan untuk menghampiri meja-meja perjamuan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Selamat menikmati santap malam bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang baru tiba di tempat ini. Oh, tapi piringnya sama-sama di rumah. Ada sini tapi piringnya sebelah sana. Oh, maunya piringnya sebelah sini jadi turun. Ya, kita akan mendengarkan suara emas dari saudara Batman. Kami persilakan Antonius. Ya, kami persilakan. Anaknya Ruben Onsu, ini gambarnya.
Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru saja tiba di tempat ini. Kami mempersilakan untuk memberikan ucapan kepada kedua mempelai, dan kami juga mempersilakan untuk menghampiri meja di pertemuan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Dan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, kami sangka lamaku.
lendu mamalik na penangku paranu si tiro kalemu orendeng tongan paranu penangku apa to temo si kambela batang kaleta mambela kodo tunduk na Entah.
Laki-laki di bawah. Tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke. Kamera, 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 kamera. Tunggu membela duka orende dio mai kaleku ku saing lendu makarorong nakabu kama maliran mamali lako kalemu ilan penangku tangku saumo lasi bayo lindo belan nakalemu orende mandalan tae duka laku penasani tulada diundi na ya kemah dinta tua si sula lagi satu dua tiga. Oke, satu apa? Merah dua tiga. Lagi satu dua tiga. Oke. Hilang penangku tangku saumo
kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.